Peradaban modern yang dicapai melalui pembangunan industri telah mampu mengantarkan kehidupan manusia pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Manusia modern telah menjadikan segala persoalan pemecahannya menjadi mudah. Di tengah gelombang deras kapitalisme ekonomi yang melanda Indonesia dan keprihatinan akan ambruknya ekonomi nasional, maka bagi umat Islam merupakan tantangan tersendiri untuk berusaha merealisasikan ajaran agamanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Nah, di video kali ini saya Oktaviani Hajiru, peserta Top 50 Pengetahuan Ekonomi Syariah tahun 2021. Delegasi dari Mansatu Pohuwato mengajak teman-teman menjadi bagian penggunaan finansial teknologi syariah. Tren perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan instrumen keuangan Islam pada dekade ini menunjukkan arah yang membaik. Sepanjang 20 tahun terakhir, perbankan dan keuangan Islam mengalami perkembangan pesat. Secara singkat, ekonomi Islam dibangun didasarkan pada pilar yang bertumpu pada prinsip-prinsip akidah, prinsip syariat, prinsip lain mengenai peran negara yang dapat campur tangan untuk mengatur ekonomi, serta prinsip akhlak. Perkembangan teknologi informasi utamanya internet membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Jika saya menjadi pemimpin nanti, saya akan mengedukasikan penggunaan vintage lewat aplikasi TikTok atau sejenisnya sebagai tutorialnya pada generasi milenial. Memfilterisasi adanya vintage-vintage yang ilegal. Selain itu, membangun kerjasama dengan Duta Ekonomi Syariah untuk mengedukasikan vintage syariah lewat Instagram, Facebook, dan lainnya pada masyarakat Gorontalo. Ekonomi Rabbani bisa. Like a Hellcat.